Halo para Rebanus, dimanapun kalian berada semuanya, sehat? Kembali lagi bersama saya Danis, Lilin The Springbed, dan kali ini saya akan memainkan game Roblox yang berjudul Escape the Castle Fortress Obby. Jadi di video sebelumnya kita sudah memainkan game Obby yang berjudul Escape Siren Copy, yang dimana guys ya, kita di penjara dan bertemu seorang polisi yang mukanya itu kayak tengkorak teman-teman ya, dan di atasnya sini ada sirenenya teman-teman ya. Jadi menurut gua itu cukup menyeramkan, dan untung aja guys ya, gua berhasil kabur dari penjara yang berhantu tersebut guys ya. Oke, jadi di video kali ini adalah kita bakal memainkan game Obby lagi teman-teman ya, dan kayaknya kita bakal kabur dari castle teman-teman ya, alias kuil teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, castle itu adalah kuil yang bekas kerajaan teman-teman ya. Jadi sebelum kita memainkan gamenya, seperti biasa guys ya, kita bakal baca deskripsinya dulu, bahwa di sini bertuliskan welcome to my new game Escape the Castle Fortress. Oke, so we have been sent to the castle dungeons forever. What? Because we stole some bread. A bit harsh, don't you think? Well, it's time to make our escape. Break out of your cell and make it through the 25 challenging stages through the castle. Oke, jump on enemy's head to knock them out. Other players can also be a problem if they set off any traps. Oke, jadi di sini guys ya, jalan ceritanya kita dikirim ke castle atau alias kuil teman-teman ya, dan kita terjebak selamanya di sana guys ya. Oh my god, gimana nih guys kaburnya guys ya. Dan kalian tahu nggak guys ya, kenapa kita dikirimkan ke castle ini? Gara-gara kita mencuri beberapa roti guys ya. Aneh banget ya guys ya. Terus di sini ada 25 tantangan yang harus kita lewati, dan semoga aja gua berhasil melewati semuanya guys. Oke, di sini steal horse and make you escape from the castle. Oke, this game has remake elements from Escape the Dungeon Obby, which I hope you guys will enjoy. Oke, bla bla bla. Oke. Dan di sini gamenya dibuat tahun 2014 teman-temannya. Ternyata cukup lama banget ya. Gua barusan tahu guys ya. Oke, dan di sini update-nya 3 minggu yang lalu, dan menurut gua cukup lama guys ya. Hampir 1 bulanan nggak update guys ya. Di sini server size-nya 20 orang. Dan di sini ada badge guys-nya 3, yaitu Chicken Quest, Winner Badge sama Secret Badge. Ada secret guys ya. Oke, jadi di sini profesor punya 100 ya, menurut gue agak mahal guys ya, seperti biasa guys ya. Oke, di sini gua bakal pakai handset dulu guys ya, mantap. Oke, jadi di sini tuh kalian bisa lihat sendiri ya, ini hantunya mirip dengan hantunya apa guys ya, di game kemarin guys ya, Siren Cop OB guys ya, yang dimana kan hantunya kemarin kan ada rambutnya guys ya, cuman ini enggak, sekarang ada rambutnya guys ya, dan mulutnya juga hampir sama, dan sekarang hantunya malah bawa ini guys ya, kayak apa ya, kayak senjata guys ya. Waduh, tambah mengerikan guys ya. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam gamenya guys. Oke, let's go. Baiklah teman-temanku sekalian, kita sudah memasuki ke dalam game Escape the Castle Fortress, dan di sini guys ya, tampilan awalnya tuh udah serem banget guys ya. Aduh, di sini ada hantu yang tembus pandang guys ya, alias transparan, sama bawa senjata guys ya. Ih, serem banget guys ya. Aduh, oke lah guys ya. Jadi di sini tuh ada kayak macam kayak obinya gini, terus ada playernya juga yang gerak, dan ada rintangannya gini guys. Waduh, ini susah guys ya. Oke, semoga aja gua berhasil kabur dari Castle Fortress ini teman-teman ya. Oke, langsung aja kita bakal klik play guys. Let's go. Mama kaget aku, mama. Oke. Yeay. Oke, kita di mana nih guys? I don't know guys. Oke. Jadi kita kayak di dalam ruangan gitu. Terus ini apa nih? Oh, itu gunung es ya? Bentar guys, gak kelihatan guys. Kayaknya gunung es itu guys ya. No, gunung es guys ya. Wow. Oke, jadi kita tiba-tiba di dalam ruangan sini, dan responnya di sini guys ya. Oke, ini respon gak? Oh ya guys, ini tempat respon guys, bener guys. Oke, jadi di sini ada kasur. Dan ini siapa nih guys? Oke, kita bisa berbicara dengan orang ini guys. Oke, kita bakal coba tanya guys ya. The guards are on break. This is our chance to escape. Oke. Jadi penjaganya lagi nyantai atau lagi santuy ya. Jadi kita bisa kabur. Katanya si siapa nih? Gak tau guys, enggak ada namanya guys. Kita panggil saja keponakan Nyanto guys ya. Oke, jadi di sini kita bakal kabur guys. Oke. Wede, ya keboga gitu guys. Mantap. Oke, ini siapa nih guys?
Weh, siapa nih weh? Botak weh. Botak guys. Aduh, masih terkurung guys ya. Oke, jadi di sini gua enggak boleh ini guys. Kalau gua lewat situ gua bakal jatuh ke lava yang sangat panas guys. Aduh. Gua bakal lewat pinggir guys ya. Oke. Okay. Let's go. Oke, okay, kita sudah lewat pinggir guys. Oh, ini ya gua ada kunci unknown key. Oke, okay, gua dapat kunci. Tapi gua enggak bisa ambil pedang ya? Ya enggak bisa guys. Yes, ini kayaknya checkpoint guys ya. Waduh, serem banget guys. Kita bakal lewat ini guys. Waduh, serem banget. Oke, okay. Hey, satu-satu mama. Hei, hampir-hampir. Oke, okay. No. Oh, jatuh men. Aduh, gua mati guys. Ntar guys, gua bakal ambil kunci dulu guys. Ah, kuncinya. Oh, ada, udah ada. Gua ada bawa ternyata guys. Oke, okay. Kita bakal lompat ya. Hop, hi. Oke, okay, pelan-pelan guys. Hi. Oke, okay. Pelan-pelan. Nice. Yes. Kita berhasil melewati tantangan pertama, guys. Wih, pecah-pecah. Aduh, maaf. Oke, okay, kita bakal lewat ke atas ini kayaknya, guys. Oke. Okay. Wih. Nice. Gua dapat checkpoint lagi, guys. Mantap. Wih. Pada gua nyenggol doang langsung rusak, guys, barangnya, guys. Aduh. Serem banget. Mama. Ah. Lo kok malah jatuh, guys? Waduh. Waduh, ini kok malah jatuh, guys? Ke gua berarti harus cepet nih. Oh, pantesan ini kok jatuh. Mama. Ini jatuh juga ini nih. Oh, hampir, guys. Oke, kita bakal naik ke atas, guys. Nah, checkpoint lagi, mantap. Oke, ini ada siapa, cuy? Ini gembel lagi, guys. Ntar kita lanjut dulu. Jump on the guards head to knock them out. Oke. Oke, di depan situ guys ya, kalau nggak itu kayak ada penjaga guys, kayak ada baju yang pakai baju besi gitu guys. Ya, kita bakal coba cek aja guys, let's go. Oke, kita bakal lewati ini dulu guys. Oke, nice. Lewat. Oh ya guys, ini penjaganya guys. Oh nice, mantap. Akhirnya lu knock out, mama. Weh, kok bangun, weh. Mama lu knock lagi, kabur. Oke, kabur. Wah, aku diserang guys, nyawaku kurang lo. Aduh, ngeri guys. Oh, jadi gua barusan paham guys. Jadi kita kalau mau mengkenokan ini guys ya, penjaganya atau guards itu harus kita loncat di atas kepalanya guys ya. Berarti kayak game Mario guys. What? Kenapa gua jadi ayam, woi? What? Bentar guys, di sini ada banyak beberapa peti. Wow. Oke, di sini ada beberapa peti guys. Dimakan mama. Gua nemu yellow key sama secret key. Ntar guys, kenapa gua jadi ayam guys? Bentar, ini yellow key kayaknya guys. Mantap. Kenapa gua jadi ayam cuy? Aneh banget dah. Oh, bisa loncat juga loh. Aneh banget dah guys. Oke, ini apa? Ini lembah kematian guys ya. Aduh, ada tengkorak guys. Kita bakal naik ke atas guys. What? Lucu banget dah, gua jadi ayam guys. Oke, okay. Kita bakal lewati ini guys. Oke, okay, nice. Man. Kita kayaknya kesini guys. Weh. Gak bisa terbang ini guys, ayamnya guys. Hari ini kemana? Ini lompat ya? Oke, lompat. Mamam. Kalah kenok sama ayam, guys. Aduh, oke. Oh, ini gua tahu, guys. Ini kayaknya gua dikutuk, guys. Kan castle tuh kan biasanya ada magic-magicnya, guys-nya. Gua jadi kutuk jadi ayam dong. Astaga, bocah. Nice. Ini ada siapa nih, guys? Oh, ini, guys. Ini Yanto, guys. Yanto versi tuanya, guys. Oke, kita bakal tanya dulu, guys ya. Click or press the lever to lower the bridge. Oke, jadi katanya kita disuruh mencet ini biar jembatannya turun guys. Oke, kita bakal mencet. Nice. Tetap lompat. Oke. Okay. Oke, okay, ayamnya jatuh ke lava mateng enggak tuh? Knock lu. Knock, ayo. Ayo guys, kita kabur guys, let's go. Wih, bangun lagi dong. Knock lagi. Kabur. Kok jadi ayam guys? Tolong gimana nih guys? Oke, jangan sampai kena ini guys. Ini jebakan beruang guys, tapi versi gedenya guys. Nice.
Oke, kita bakal lanjutkan lagi ke atas ini guys ya. Oke, let's go. Oke. Kenapa gue jadi ayam guys? Aneh banget dah guys. Kocak, kocak. Oke, checkpoint mantap. Oke, ada guard lagi guys. Mamam kenop. Oke, lompat sini bos. Mantap. Oke, kita naik ke atas ini guys. Fat Peps YouTube. Oke, jadi kalau kalian mau subscribe silakan subscribe guys. Oke, kita bakal lewat sini guys. Oke. Nice. Mantap. Woi, mama aku lupa. Aku kenapa enggak lompat? Lupa, guys. No, man. Yeay, akhirnya guys gua kembali jadi manusia, guys. Mantap. Nice, gini dong jadi manusia. Tadi kenapa gua jadi ayam ya, guys ya? Wah, gua tadi dikutuk, guys. Oke, kita bakal loncat lagi sini. Hap. Oke, nice. Nice. Oke, kita bakal naik ke atas sini, guys. Oke. Ini ada tali, kayaknya kita nggak boleh kena tali nih guys. Kalau kena tali guys, ini bakal buka guys. Hei, buka kan tukan. Mama, ah mama, gimana sih kok malah kena? Duh. Hei, bentar. Oke, hap. Gampang alinya guys, gara-gara tadi tuh siapa guys? Aku malah jatuh guys ya. Wih. Gile, air terjun lava guys. Waduh, oke, kayaknya kita kemana nih guys? Ke sini kayaknya guys. Let's go. Kita kabur guys ya. Kocak guys, kita dikirim ke sini gara-gara kita nyolong roti doang loh. Parah sih hukumannya guys. Oke, kita bakal ke sini guys. Oke, ini siapa lagi? Oh, ini ada si siapa nih? Si Gembel guys. Oke, kita bakal tanya. What's out for trap ahead? The last person touch the floor. Oh. Oke, katanya harus hati-hati guys. Kata, gua paham kalau kita jatuh ke sini, ini malah bakal kejatuh sini guys. Gua paham guys, berarti kita lompat ke sini guys. Bener gak guys? Oh ya bener guys, gua nggak mati kok guys, aman kok, no kan? Nice, mantap. Oke, ini ada air. Buka aja sini. Apa ini guys, kok ada patungnya menyeramkan guys? Kita bakal tanya si Gibel lagi guys. Wow, look at this temple. I wonder what ahead. Oke, kita bakal kemana nih? Masuk sini ya, masuk ke mulutnya ya. Oh iya guys, ada tangga guys. Mantap, aku bersama siapa nih guys? Bersama siapa nih gak? Aduh namanya Mipan guys ya, oke. Gua bersama Mipan guys. Oke. Nice. Oke, gua bakal tanya si Gebel lagi guys, oke. Hop on the boat and pull the lever. You can apa tadi? You can respawn a boat when the button is blue. Oke, jadi kita bisa respawn nganu guys. Respawn apa sih? Perahu guys. Oke, jadi di sini ada dua perahu. Yang pertama perahu kecil, yang kedua perahunya gede banget guys. Ini kayak raft gitu guys. Dan di sini ada perahu gede. Oke, kita bakal pakai yang perahu gede lah guys ya. Ya, biar aman lah guys, oke. Let's go. Gua bakal duduk guys. Gua bakal duduk. Oh my god, depan. No. Oh my god. Aduh, rusak semua guys. Wih, lompat. Wow, that's amazing guys. Ini guys. Eh, dapat jaga. Mamam kenok anjir, kaget gua. Wih ya, akhirnya guys ada timnya guys, ada temannya guys, gua guys. Eh, kenok dulu. Mamam, untung aja guys. Gua cepat tanggap guys. Oke. Oh, kita kayaknya nah ini guys. Aduh aku ditinggal, kampret. Oke, kita bakal naik ke atas guys. Kita bakal naik ke atas guys. Kita kemana nih guys? No. Wow. Ini kemana nih guys? Gua nggak tahu sih. Oke, ini ribet respawn. Masuk. Oke. Okay. Sudah masuk guys ya. Oke, kita bakal tunggu guys. Oke,
tidur. Ada di mana ini, guys? Wow, wih, mengerikan, guys. Nice, gue harus checkpoint dulu. Wih, serem banget tengkorannya, guys. Sambil kayak gini, guys. Wih, serem banget. Oke, kita bakal tanya si gembel lagi, guys. This place is spooky. Watch out for any traps ahead. Siap. If you see any skeleton, jump on their heads. Oke. Jadi di sini jebakannya makin susah, guys. Jadi kita harus hati-hati, guys, ya. Oke. Kita harus hati-hati. Hop. Oke, pisau, guys. Ada pisau, guys. Pisau raksasa, guys. Oke. Pelan-pelan dulu. Nice. Wih, berkena. Serem banget. Ini gimana, guys? I don't know. Oke, kita bakal lewat sini, guys. Lompat. Nice. Skeleton. Aduh, mama, kaget aku, mama. Wih, untung aja dia mati, guys. Oke, nyawaku, aduh, udah kuning aja nyawaku, guys. Sial. No. Oh, tidak, aku mati. Oh, oke, untung aja gua tadi udah respawn, guys. Nice. Nah, gua kepreset dong. gua nggak jago, guys, main game parkour, guys. Maaf ya, guys, ya, kalau gua mati mulu, guys, ya. Mohon maaf banget, guys. Mamam lu. Tengkorak kematian. Tengkorak kematian. Tengkorak kematian, ayo. Kita kayaknya ke bawah sini, guys. Let's go. Oke, respawn dulu, guys. Aduh, apa lagi nih, Genta? Elevator lever, kita pull. Ya, aku mau loncat kok malah jatuh, guys. Aduh. No. Aduh, susah banget, guys. Bentar, berarti kita tunggu dulu, guys. Nah, tunggu ini loh, guys. Kita bakal loncat. Loncat, bro. Mantap. Aduh, gua agak pusing gini, guys. Bentar, guys. Aduh, bentar, berarti ini ya. Hap. Nice. No, aduh, kepentok gua kepentok. Waduh. Oke, gua bakal tunggu ini. No, oke. Bentar, gua jangan sampai kepentok. Nice. Oke, jangan sampai kepentok dulu, sabar. Oke, ini ada. Ada lagi di atas gua, aman. Nice. Aduh, susah banget, guys. Oke, bentar, guys. Oke, berarti ini lompat. Lompat. Terus, oh, kesini, guys. Oke, gua bakal tunggu dulu, guys. Ini muter dulu, biarin. Oke, gua udah hampir di atas, guys. Oke, siap-siap lompat, guys. Lompat. Lompat. Yes, mantap. Gua berhasil, guys. Wuhuu, mantap. Nice. Nice, checkpoint. Mantap. Baru apa lagi nih, guys? Di sini ada tali, tuh. Di sini jalannya ya begitulah, retak-retak, guys. Ya, gue takut, guys. Gimana ya? Oke, pokoknya jangan sampai kena tali aja, guys. Aman, guys. Wow! Apa, weh? Weh! Apa, weh? Tiba-tiba ada bola yang gede banget ini, guys. Mamam, nice, double kill, mantap. Oke, checkpoint. Nice, kita bakal tanya si gembel lagi, guys. Hop on a horse and make your way over the canyon. Oke, katanya kita disuruh mengendarai kuda, guys. Wow, ini keren banget, guys. Wow. Oke, tapi sebelum kita mengendarai kuda, guys, ya, di sini gua bakal coba cek dulu sebelah sini ada apa. Soalnya gua di sini ada secret key, guys. Nah, gua juga nggak paham, guys. Oke, jadi di sini kudanya ada dua. Oke, gua lompat, guys. Oke, pakai kuda, guys. Wuhuu, mantap, guys. Wede, keren amat, guys. Oke, ini hobinya cukup, gua suka, guys, hobi kayak gini, guys. Hobinya cukup menarik, guys, ya. Oke, let's go, guys, lompat. Wuhuu, mantap. Lompat, wuhuu. Buset. Mantap. Woi, mama. Kudanya kok mati? Meledak, cuy. Oh, enggak boleh kena pohon, guys. Enggak boleh kena pohon ternyata, guys. Oke, bentar, guys.
Gak boleh kena pohon ternyata guys. Oke. Oke, jangan sampai kena pohon. Nice. Oke. Lompat. Ih. No, kuda. Tidak. Kudanya aku sama aku mati, guys. Oke, ini agak susah, guys. Setan. Ya, let's go, guys. Duh, gua mati mulu ya, guys ya. Kita bakal coba lompat lagi, guys. Pokoknya jangan sampai kena pohon, guys. Oke, nice. Kena air dikit enggak apa-apa lah. Nice. Airnya itu juga licin sih, guys. Aduh, mana ada guys kuda kayak gini, guys. Ini rintangannya sangat ekstrim, guys. Oke. Lompat. Oke, lari. Ini jalannya. Hampir aja guys, gua pakai kuda, guys. Coba tadi enggak pakai kuda, guys. Gua udah KO, guys ya. Yeay, kita sudah sampai. Weh, kudanya ngapain cuy? Ngikutin gua. Oke, hilang guys. Yes, checkpoint lagi guys, mantap. Oke, tapi sebelum kita melanjutkan di sini kita bakal cek dulu guys ya, seperti biasa guys ya. Di sini ada shop, apakah masih sama dengan kemarin? Dan ternyata lagi-lagi masih sama guys ya, yang kemarin guys ya. Oke, terus di sini ada petnya juga, kita bakal cek. Dan ya lagi-lagi sama juga guys ya, gak ada beda. Ini apa guys? Kok ada pet gua guys? Pet Dani Senom, wadaw. Kok ada pet aku guys? Sejak kapan developer memasukkan pet gua guys? Gua dijadikan pet guys. What? Apa jangan-jangan gua gara-gara memainkan gamenya terus gua dijadikan pet gitu guys? Gua kurang tahu sih guys ya. Oke, jadi di sini kita bakal cek dulu game. Oh ya, gamenya juga sama sih guys ya. Oke, kita masih udah respawn di sini tadi. Oh, gua udah respawn. Checkpoint guys, salah ngomong guys. Kita bakal lanjut guys. Oke, kita bakal pull. Oke, kita bakal naik guys. Oke. Nice, kita pakai elevator yang ya jadul teman-teman ya. Ini kita bakal lompat ke sini guys. Let's go. Nice. Waduh, ini ada banyak pasukan guys. Oke, kita bakal knocking guys. Knock lu. Knock, ayo. Easy peasy lemon squeezy guys. Oke, di sini enggak ada apa-apa ya. Nih guys, gua bingung guys, ini secret key-nya buat apa ya? Enggak tahu guys. Oke, kita bakal mungkin cari ruangan gitu guys. I don't know guys. Kita bakal coba jalan sini. Bentar, jalannya sini sama ke sini. Bentar, gua cek sini dulu deh. Oh, di sini enggak ada apa-apa guys. Oh. Ada dong, bentar guys. Kok ada naga guys? Bentar, gua ngerti juga guys. What? Naga dong. Bentar guys, sebelum kita ke sana, gua bakal coba cek sini dulu. Ini kayaknya kunci ini ke secret guys. Gak bisa ya? Ya, gak bisa guys, udah gua klik guys. Ya, buat apa ya kuncinya terus ya? Oke. Ini di sini juga gak bisa sih pasti. Ada naga dong. Wow. What? Gimana ngelawannya ini guys? Wait a minute guys, ini susah guys. Ini gimana guys cara lawannya guys? Ini susah banget guys. Oke, bentar, sebelum kita lawan naganya kita bakal tanya sama si Gamble dulu. What's out for the dragon fire takeover in the arts chips? Oke. Bakal maju guys, kita bakal sembunyi di sini dulu. Oke. Oh my god, ada naga dong. Gila, keren banget gamenya. Oh my god. Mikir, ih, hampir. Wih, mati kan, tuh kan, mati. Telat dikit, mati guys. Oke, lari guys. Untung aja guys ya, naganya tidak menggigit aku guys ya. Please, jangan gigit aku dong naga, muka berseran. Tolong naga. Nice. Untung aja guys, naganya tidak menyerang aku guys. Oke, let's go, ada pasukan. Wow, gila sakit banget. Cuma 2 hit doang. Mamam. Yuk sini. Mamam. Ayo lagi lu sini. Mamam. Oke, kita bakal tanya sama si Yanto versi tua, guys. Pull the lever to open the giant door. Oke. Kita pull lever, guys. Wih,
buka guys. Mantap, let's go. Oke, wajir, ada naga dong. Sekarang parkour guys, oke. Parkour guys, gua nggak terlalu jago sih parkour guys. Mamam kenok. Suara apa anda ini? No, gua jatuh dong. Aduh, salah guys, salah. Oke, kita bakal coba lagi ya. Ini agak susah guys. Oke, kita bakal coba guys. Let's go. Ah, gua malah lompat malah dihadang dong. What? Wah, ini kurang ajar nih guasnya. Kenapa kok gua ada pet dari Xenom guys? Sejak kapan gua dijadikan pet sama si developer guys? Gua nggak paham sih guys. Aneh banget sih guys. Apa jangan-jangan si developernya nonton video aku terus gua dijadiin pet guys? Gua nggak tahu guys. Kita bakal kesini guys. Nice, gua bakal langsung ke atas guys. Oke, okay. Nice checkpoint. Kita pelan-pelan guys. Oke, okay, pelan-pelan. Oke. Okay. Oh, ini tuh suara ini tuh loh. Ini tuh guys. Ah, mati aku ya, wo. Kaget aku guys. Kaget aku guys. Oke, okay, kita bakal ke sini guys. Efek ini bisa nggak? Ah, nggak bisa dong life hack. Nggak bisa guys, gua pikir bisa life hack guys. Ternyata tidak bisa cuy. Oke lah, kita ya manual guys. Oke. Gua pikir gua lewat sini terus lewat sana kan bisa cepet guys. Ternyata nggak bisa cuy. Wow, udah pinter ya ini developernya ya. Oke, lewat nice. Langsung aja gua ke atas guys. Oke. Ini udah gua ada kunci, nggak bisa gua buka guys ya. Nggak paham gua guys, kuncinya buat apa ini? Oke, nggak boleh kena ini guys. Nice, let's go. Dan gua tanya si gembel, defeat all the enemies by jumping on their heads. Oke, jadi kita disuruh mengalahkan semua pasukan atau prajurit guys ya, kalau kita mau kabur guys. Wow, mama, woi, nih, respon dong, anjir, banyak bet. Wow, sakit banget. No, gua mati guys. No, oh, masih bisa dong. No, oh, gila, sakit banget tuh. Gila, gua digebuk orang banyak guys. Nice, gua berhasil guys. Nah, jalannya kebuka guys. Oke, let's go masuk ke dalam. Cepat. Nice. Gua berhasil guys mengalahkan guys. Oh, gini guys kayaknya secret guys. Ya bener dong. Yes. Yes, gua dapat that guys. Woohoo, mantap. Yes, mantap. Yeay, mantap guys. Nice, gua dapat kunci guys. Nice, kunci gua udah kepake. Gua dapat bad guys secret ending guys. Bukan secret ending. Ya pokoknya secret bad guys guys. Nice, akhirnya ending juga guys. Wow, mantap guys. Oke, jadi di sini itu bener guys ya. Kata gua guys ya, itu gunung es guys. Itu di sini ada speed pet, jump pet sama ini apa ini? Ya pokoknya itulah, enggak tahu guys. Oh, bad guys guys. Nice, gua winner guys, mantap. Oke, jadi di sini ada portal yang di mana kita bakal join ke game yang lainnya guys ya. Maksudnya gamenya developernya. Oke, di sini ada musik juga guys. Wanja kayak diskotik guys. Oke, akhirnya guys kita berhasil kabur, mantap jiwa, nice. Oke, kita bakal pakai skateboard bisa nggak? Bisa dong. Bisa dong pakai skateboard guys. Anjay, mantap. Wuhu. Wuhu. Mantap.
Oke, ya guys, mungkin gua akhiri sampai sini aja untuk video game Escape the Castle Fortress kali ini. Dan menurut gua guys ya, gamenya cukup menarik dan bagus banget teman-teman ya. Dan di sini gua sudah berhasil kabur bersama para rebahaners kayaknya guys ya. Ini guys ya, ada dua orang yang ikut dalam obi kali ini guys ya. Dan thank you guys buat kalian semua yang udah nonton video kali ini, dan semoga kalian bisa terhibur dengan video gua kali ini. Dan mungkin di next video kita bakal coba game obi yang lainnya guys ya, karena banyak banget obi yang menarik guys ya. Dan gua juga barusan tahu ada game obi yang sebagus ini guys ya. Wow, gua memainkan Papa Pizzeria sama Escape Siren Cop itu bagus juga guys ya. Dan gua cukup suka dengan game obi yang satu ini. Oke, kita tutup video kali ini. Dan jangan lupa guys, klik tombol subscribe dan juga like video ini agar saya mendapatkan AdSense untuk mengganti kopi dan selama saya mengedit video ini. Yowis lah, ngonoai. Salam rebahan Indonesia.